Kemudian untuk ilmu CD-nya nih Pak, dan yang tadi masalah karena udah keluarga suaminya udah nggak ada, saya bisnis hancur-hancuran, keuangan bener-bener lagi mental banget. Udah gitu, kan di setiap hari itu masalah CD itu kan selalu saya udah mulai tuh praktekin yang 3 hari, 2 hari gitu kan ya. Nah itu saya kumpulin Pak Haji, karena kan posisinya saya tuh ngontrak tuh. Kan ada yang di testimoni itu kita pengen jadi milik tuh rumah ya, dengan ilmu CD itu kan ya. Saya kumpulin sampai 9 lembar. Nah di saat itu mana uang nggak ada Pak Haji. Saya, kita kan harus happy nih. Saya sendiri di rumah, gimana caranya saya bikin happy? Saya duduk seperti bermeditasi. Saya berhayal, gue jadi orang kaya nih. Gue jadi orang kaya yang baru dapat uang dari punya bank itu kan aur-aurin duit Pak. Itu dalam keadaan semedi tuh Pak. Gue harus senang gitu kan ya. Jadi CD yang tadinya itu buat udah 9 lembar tuh saya ambil Pak Haji. Saya loncat-loncat di tempat tidur, saya berimajinasi tuh CD tuh duit. Saya loncat-loncat di tempat tidur bahagia dilemparin gitu CD-CD. Aduh alhamdulillah gua harus shopping nih hari, harus shopping gitu ya di loncat. Itu udah ngembirain hati. Nah, udah gitu saya ketidur kecapean kali ya. Besok pagi itu saya pengen buka aja tuh ganti kartu kan kita m-banking SMS banking ya Pak di kartu yang lain, saya kepengen ganti aja tuh. Ternyata pas begitu saya buka tungguin ada transferan masuk 1,5 juta Pak Haji, 1.500 apa 1,5 juta kan kalau kita rada-rada perlu uang mata-mata agak lamur-lamur begitu. Soalnya nggak ada janji yang mau transfer, nggak ada orang yang mau bayar. Saya sampai bilang kok biasanya kalau ADM bank kan nggak langsung ada SMS gitu ya Pak ya, kan paling terlihat pada saat transaksi kan potongan ADM gitu kan. Udah gitu tapi saya gini aja nih, ayo udah deh ke Alfa aja kan, ngambil duit sering ke Alfa, gue shopping aja. Kalau ke Alfa itu kan harus bawa tas yang itu dari rumah ya, karena hanya dia yang tas itu. Itu pede loh Pak, padahal saya tuh punya uang juga enggak di dompet, cuma happy aja. Pak, itu yang di SMS banking itu kelihatan 1.500 apa 1.500, tapi udah bodo amat deh, gue mau shopping aja gitu. Itu beneran Pak, saya jadinya tuh ya ke Alfa itu. Terus ini ada uang Pak, 1.500 tuh bener. Tapi saya udah gak mau tahu lagi dari mana, gak saya kan gak ada yang ngebel Pak, gak ada yang ini gitu. Mana kan gak ada janji juga pembayaran sama orang dan kita butuh. Dan gak mau nanya juga ke bank, emang kita lagi perlu duit gitu. Diambil itu 1.500. Jadi udah belanja, besoknya belanja lagi. Untuk pokoknya kulkas tuh dipenuh-penuhin lah gitu ya. Udah happy kan ya. Gak tahu uang tuh dari mana, nanti lah itu judul yang penting. Hari ini gue selamat dulu udah punya uang gitu ya. Nah itu sampai 2 minggu Pak Haji gak ada pemberitahuan. Gak tahu deh uang dari siapa. Nah kebetulan setelah kemarin itu tiba-tiba ini pernah ada orang yang ikut arisan Pak Haji. Dia itu kabur, gak mau bayar arisan di saya. Ternyata yang 2 minggu kemarin itu dia yang bayar arisan Mak, katanya gitu Mak. Itu iya, udah habis ya itu kan, aku udah bayar Mak ya, itu buat cicilan nanti aku ini. Ah, lu kabur kemana aja? Udah deh, pokoknya aku niatnya bayar. Aku udah transfer ya, itu 1.500. Saya itu bengong banget. Bos, tepuk tangan dong bos, semangat bos. Kan duitnya udah habis sih. Udah pikir uang nemu ya. Kita harus happy. Emang kan tadi ya Pak Haji, harus kan happy-happy itu. Happy-happy kan sampai saya lempar CD itu berhayal tuh aku punya duit kan ya. Sampai di tempat itu, sampai capek Pak Haji, itu saya ketiduran. Tapi itulah besoknya itu dapat itu. Jadi Ma, aku udah transfer loh ya 1,5 juta. Kapan? Lu kabur kemana? Udah jangan tanya gua kabur kemana, yang penting gua bayar utang katanya. Ini orang tumbenan kata saya gitu. Cuma saya berpikir lah sekarang kayaknya gua udah di mana gua harus nutupin 1 juta setengahnya buat nutupin arisan. Tapi ya udah ini aja, makanya tadi kita sambil jalan gitu kan ngomongin.
Kok aku dikejar orang yang berbayar arisan? Udah aja jangan pikirin arisan, besok juga ada uang. Kan kayak gitu, Pak. Kejadiannya kayak kerja di Hongkong ya, Pak Haji. Setuju. Iya, yang itu hari ini festival ya. Tapi kita di botak ceritanya gitu, Pak. Oh iya, mereka boleh, Bos. Sukses ya. Makasih ya. Testimoninya ya. Gosok-gosok tadi itu. Siap. Jambu kristal. Siapa sih? Kristal ya orang. Assalamualaikum. Salam. Nah itu Pak Haji. Yang kedua untuk yang tes CD itu, saya bermain dengan anak kecil tetangga di rumah. Anak itu anak TK Pak. Anak TK itu kan senang gitu. Bunda, kita main jual-jualan yuk, anak kecil itu. Jadi menulis uang, angka uang di kertas itu Pak. Nah, itu yang tua. Apa. Jadi uang belanja-belanjaan yang, gitu. Yang itu enggak ada yang ukir ya? Saya tuh punya ide karena nah, ada tadi ada. Yang apa yang ukiran itu? Saya pikir, wah anak ini lihat tulisan aja happy gitu. Gimana kalau saya juga pengen bikin seperti itu? Jadi kita berpikiran itu dapat uang. Jadi saya bikinnya seperti ini lagi. Jadi Nggak ada gede semua. CD-nya itu ditulis uang seperti ini, Pak Haji. Boleh, Pak. Oh, iya. Iya, kan? Ini sih. Setiap malam tuh saya tarik dengan kayak gini. Jadi orang yang punya hutang kemarin 20 juta itu bayar, Pak Haji. Oke. Bayar. Jadi, kan saya dikejar orang yang punya uang. Jadi saya bersaur, gini, kemarin itu kalau sekarang nggak punya uang Pak Haji ya. Kalau kemarin ada uang 100.000 saya tempel di sini Pak Haji. Saya tempel di dalamnya. Jadi kita tarik dengan kayak gitu namanya gitu. Jadi ini 20 juta. Oke. Jadi saya udah kebayar itu yang uang orang. Jadi 20 juta tuh bisa masuk tuh. Tepuk tangan dong. Wow. Ini CD-nya. Aneh tapi saya. CD-nya dari mana? Hah? CD-nya dari mana? Di dalam. Wow. Gue bersih lagi ini anak dompet dia. Ini apaan saya? Ini 1M, 1 juta. Saya bikin gini Pak Haji. Oh, jadi saya tulisan itu dikempit di CD. Coba kayak gimana tulisannya? Di shoot Kang Nur, coba gimana? Tulisannya sama celana dalam. Jadi celana dalamnya ada di mana celana dalamnya? Celana dalamnya ada di situ. Ya. Oh, iya. Itu yang 20 juta ya? Ini 20 juta. Jadi kita berpikir kan menarik uang tuh ini. Jadi uang 100 ribunya ditempel di depan Pak Haji. Yang kita pikirin kan 100 ribuan, apa sekian harus masuk. Tarik dengan pikiran afirmasi kita tuh, bro. Terus kita kalau misalnya nyatin ke orang, pegang mic, sambil mic, coba pegang mic. Gimana? Ada tagihan utang di orang, 20 juta. Itu orangnya tuh kan bilang, Pak Haji nggak bisa. Terus kita pikirin namanya dia, lu harus hubungin gue, lu harus balikin uang ini 20 juta. Sekarang, lu harus balikin sekarang gitu. Ngomongin begitu? Iya. Jadi orang itu nggak tahu dari mana dengan nomor baru telepon aja di transfer. Bayar 20 juta. Tunggu dong. Wow. Alhamdulillah. Tempelin 100-nya di sini uangnya Pak Haji. 100.000. 100.000 saya tempelin di sini di dekatnya sini. Jadi kalau sekarang itu jadi ilmunya saya bukan ilmunya saya. Saya ngelihat anak-anak kecil dengan angka aja dia happy. Belanja. Dengan angka aja happy. Angka aja anak itu kan anak-anak kecil belanja kan, Bunda. Kita jual-jualan yuk, beli ini yuk berapa? Oh, kayak monopoli. Iya, ini 100.000. Jadi saya belajar dari situ. Oh, ternyata tuh dengan seperti aja happy. Enggak, bukan karena kita uangnya asli. Uang-uangan aja udah senang. Ya. Jadi saya bikin begini tuh Pak di dompet Pak. Jadi ketika kita jadi belajar dari anak kecil. Oh, alhamdulillah ada uang. Aku walaupun di sini istilahnya tuh ininya enggak ada ya gitu. Saya enggak mau bilang kosong. Aku punya duit. Aku tuh punya duit loh. Gini, jadi kita ngeliatnya ya Pak ya, beranggapan punya duit aja dulu, gitu. Gila ilmu ya Pak. Ilmu baru, berarti ini kiai kita nih, ilmu baru. Ini ditunggu-tunggu sama netizen ya. Jadi, betul ya, netizen. Netizen. Oh ya tadi nanya, aku tuh punya ini loh, kata saya seperti ini. Coba, ini apaan sih, jangan buka, lo nanti kaget, CD, emang bisa? Bisa, centong bisa. Masa sih kata dia gitu, masa sih karena kalau belum kita mengalami sendiri emang iya masa sih. Tapi kalau udah terjadi itu justru nambah keyakinan kita Pak. Benar, lu mau bilang apa terserah lu, penting lu ada benar.